pengetahuan asas tentang AI ini adalah terbuka kepada semua lapisan rakyat Malaysia secara percuma dan disediakan di dalam empat bahasa, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Program ini mengandungi dua modul, iaitu AI Aware dan AI Appreciate. Dengan pendekatan pembelajaran kendiri yang anjal, program ini boleh dilengkapkan mengikut tahap kelajuan masing-masing atau boleh juga dihabiskan dalam masa 4 jam kalau ada orang lah yang dia nak buat 4 jam secara terus-menerus. AI untuk rakyat adalah satu lagi inisiatif kerajaan untuk mendekatkan jurang literasi digital di kalangan rakyat Malaysia. Bagi golongan pelajar, program ini dapat memberikan gambaran asas tentang dunia AI yang bertujuan untuk menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor ini. Kalau tidak, kita hanya tengok dan kita takut. Dia bermula dengan pemahaman asas. Daripada pemahaman asas itu akan boleh meyakinkan kita bahawa ia tidaklah semustahil yang disebut. Bagi golongan masyarakat yang lain, program ini dapat memberikan fahaman asas tentang AI agar kita lebih faham yang ianya adalah sebuah teknologi yang boleh membawa manfaat yang besar kepada kita sebagai individu. Ianya bukanlah seperti yang telah digambarkan. Kalau kita tengok, ialah kita banyak tengok Netflix sekarang, dan ada pihak yang menggembar-gemburkan bahawa AI ini adalah satu teknologi dan ancaman yang akan mengambil alih fungsi manusia seterusnya menawan dunia. Sebab itu, pemahaman asas mengenai teknologi AI ini, sedang kerajaan menyediakan pelbagai insentif dan dasar di pelbagai peringkat untuk mempercepatkannya, kita juga perlukan satu program yang menyeluruh kepada rakyat biasa supaya ia membuka peluang kepada semua untuk mendalami teknologi yang kini sedang menerajui dunia digital. Dengan memanfaatkan peluang ini, insya-Allah kita mampu membina ekonomi digital yang kalis masa hadapan dan membolehkan Malaysia menjana nilai yang lebih tinggi di persada dunia. Insya-Allah program ini bermula selepas Datuk Seri Anwar luncurkan pada hari ini boleh dicapai di portal www.ai.gov.my, dan sasaran kami adalah untuk mencapai 1 juta peserta dalam tempoh 3 tahun. Selain dari promosi melalui media sosial, program ini juga akan dipromosikan melalui jabatan dan agensi kerajaan seperti Rakan Muda di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di rangkaian-rangkaian TEDi di seluruh negara yang sekarang ini sedang dikerumun untuk mengemaskini maklumat mengenai dalam padu. Jadi kita ambil kesempatan itu juga untuk membuka ruang kepada rakyat biasa mula memahami perkara-perkara seperti AI dan juga agensi-agensi yang lain. Selari dengan a whole nation approach sebegini, saya juga mengalu-alukan penyertaan sektor swasta untuk sama-sama menjayakan program ini. Jadi akhir kata, saya suka sarankan kepada semua rakyat Malaysia di mana juga anda berada untuk mengambil peluang yang diberikan secara percuma ini untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang teknologi AI agar kita boleh bersama-sama membina masyarakat yang celik teknologi demi mencapai aspirasi negara kita yang berteraskan ekonomi digital menjelang 2030. Dengan itu, kita tunggu ucapan daripada Datuk Seri Anwar dan insyaAllah kita akan terus pantau adoption ataupun penggunaan portal, dan juga kita boleh ukur dari satu tahun ke satu tahun tahap pemahaman AI di kalangan rakyat kita daripada peringkat yang paling bawah sehinggalah peringkat yang paling atas.